one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me. Kurang apa ya, secara astronomis terletak di 07 derajat 57 menit 22,41 detik lintang selatan, dan 110 derajat 21 menit 51,03 detik bujur timur, serta memiliki elevasi 16 meter. Adapun secara administrasi, Kurang apa ya terletak di Desa Sri Harjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi geologi di Tempuran Pahayo yaitu terdiri dari lahan fluvia yang berasal dari vulkan Merapi yang tertransport di Sungai Kopak, serta berasal dari lahan solusional di Gunung Sewu yang tertransport lewat Sungai Oyo, dan kedua material tersebut bertemu di sana. Adapun materialnya itu berupa kerikil, kerakal, pasir, dan lumpur. Nah, yang selanjutnya merupakan jenis tanah. Jenis tanah yang terdapat pada tempuran Sungai Opak Oyo ini merupakan jenis tanah regosol yang berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan terbawa oleh sungai yang kemudian terendapkan. Selain itu, terdapat pula tanah campuran berupa tanah mediteran yang walaupun jumlahnya dibilang sedikit, tanah mediteran ini dibawa oleh Sungai Oyo. Jenis tanah regosol yang di sini mempunyai tekstur yang sedikit lebih halus jika dibandingkan dengan daerah di hulu, dikarenakan sudah mengalami proses pengendapan. Lahan di sekitar tempuran Opak Oyo biasanya digunakan untuk penambang pasir. Namun sekarang, suplai pasir semakin berkurang. Hal ini dikarenakan hulu di lereng selatan di daerah Kaliurang terdapat subodam yang berguna untuk melindungi atau menahan lahar. Selanjutnya, secara fisiografi, tempuran Opak Oyo ini memiliki karakteristik yang berbeda di tiap sungainya. Nah, dari karakteristik yang berbeda ini, bertemu di satu titik. Satu titik tersebut biasa disebut daerah tempuran Opak Oyo. Bentuk lahan di sini berupa bentuk lahan asal proses fluvia. Selanjutnya, kondisi fisiografi dari tempuran Opak Oyo. Topografi di sini cenderung datar karena dekat dengan laut. Kemudian untuk fisiografi dari Opak Oyo ini sendiri, itu berasal dari dua sungai yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, dan bertemu di satu titik. Titik tersebut sering kita kenal dengan sebutan tempuran Opak Oyo. Nah, di Sungai Opak ini mengangkut material berasal dari aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, sehingga warna airnya itu cenderung coklat, bila dilihat dari jauh tampak kehitaman. Selanjutnya, Sungai Oyo. Sungai Oyo ini mengangkut material hasil proses solusional, yaitu pelarutan bisa dari batu gamping larutan tersebut, sehingga warna airnya cenderung coklat. Coklatnya coklat pekat. Seperti itu. Selanjutnya, di wilayah tempuran Opak Oyo ini terdapat suatu gosong. Apa itu gosong? Gosong itu berasal dari endapan dari material-material yang tertransport di situ, sehingga seolah-olah terdapat pulau di tengah sungai. Tempuran Opak Oyo. Tempuran ini terbentuk sebagai akibat pertemuan antara Sungai Oyo yang berada di sisi tenggara dengan Sungai Opak yang berada di sisi barat dan timur laut. Sungai Oyo mempunyai hulu di perbukitan Kars, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang bermuara di Sungai Opak, Kecamatan Imbu, Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan Sungai Opak mempunyai hulu di Gunung Merapi yang mengalir ke arah selatan dengan muara berada di Samudra Hindia di Pantai Samas.
aliran dari Sungai Opa melintasi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sungai Opa ini juga melintasi sisi barat Taman Wisata Candi Prambanan dan yang pernah menjadi batas alami wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Pada tempuran Opak Oyo, Sungai Opak memiliki gradien kemiringan dan luas sungai yang lebih besar dibandingkan Sungai Oyo. Hal ini yang kemudian mengakibatkan debit air yang dihasilkan dari Sungai Opak melebihi debit air yang dihasilkan dari Sungai Oyo. Sehingga pada tempuran ini, sungai yang berada di sisi barat disebut juga Sungai Opak karena Sungai Opak lebih mendominasi dibandingkan Sungai Oyo. Hal inilah yang kemudian menjadi proses pembentukan tempuran Opak Oyo. Secara sosial, masyarakat sekitar tempuran Opak Oyo menjadi penambang tradisional. Mereka akan mengumpulkan hasil tambang mereka yang berupa pasir, kerikil, dan kerakal yang akan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian akan diangkut oleh truk. Masyarakat sekitar tempuran Opak Oyo memiliki kepercayaan bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai, apalagi di tempuran Opak Oyonya. Apabila tetap mendirikan bangunan di sekitar tempuran Opak Oyo tersebut, masyarakat percaya bahwa hidupnya tidak akan pernah tenteram. Bisa dijelaskan secara geografis dan secara gaib. Secara geografis, tempuran Opak Oyo merupakan jalur sesar aktif yang pastinya kalau ada gempa, tentunya pasti bangunan tersebut akan cepat mudah roboh karena hasil gempa yang akan dihasilkan pastinya akan lebih besar karena merupakan daerah sesar. Selain potensi gempa bumi, tentunya ada potensi banjir karena sungai merupakan jalur banjir. Tentunya di sini terdapat sebuah tempuran yang itu akan menambah seberapa besar potensi banjir tersebut. Masyarakat sekitar tempuran Opak Oyo masih percaya akan hal gaib di sekitar tempuran tersebut. Masyarakat percaya bahwa pertemuan antara Sungai Opak dan Sungai Oyo merupakan daerah tempuran atau daerah perkelahian antara bangsa gaib dari Gunung Merapi dan bangsa gaib dari Pegunungan Sewu. Mereka akan bertempur di daerah itu. Sehingga masyarakat menyebut daerah pertemuan antara Sungai Opak dan Sungai Oyo ini sebagai daerah tempuran, yaitu atau daerah perkelahian antara bangsa gaib dari Gunung Merapi dan bangsa gaib dari Pegunungan Sewu. Di daerah tempuran Opak Oyo ini terdapat sebuah hewan mitologi yang bernama Ongwengi. Ongwengi merupakan hewan yang berwujud seperti gurita yang bertentakel rambut manusia. Secara keilmuan, Ongwengi ini dapat dijelaskan dengan gamblang. Ongwengi ini sebenarnya adalah perwujudan dari sebuah pusaran air yang diakibatkan oleh adanya pertemuan dua sungai yang membentuk suatu meander. Pusaran air tersebut akan menarik objek di atasnya, kemudian seolah-olah teraduk-aduk di dalamnya. Nah, di sungai ini biasanya merupakan sungai yang paling dalam. Karena apa? Karena akibat dari pusaran tersebut terjadilah erosi yang berada di bawah, sehingga erosi tersebut akan mengakibatkan tergerusnya material di bawahnya, sehingga lama-kelamaan akan dalam. Ongwengi ini akan berwujud seperti gurita yang mempunyai rambut panjang. Rambut panjang itu fungsinya yaitu menarik sesuatu objek yang berada di atas permukaan air. Biasanya Ongwengi ini akan menarik manusia ke dalam sebuah pusaran air dan kemudian tidak akan pernah melepaskannya. Banyak korban dari Ongwengi ini pasti akan ditemukan 1 tahun atau 2 tahun setelah itu, atau bahkan tidak pernah sama sekali ditemukan.